Halo Om Baradegger semuanya. Akhirnya ketemu lagi di channel Citi Sedaigasar. Oke, kali ini saya bakalan mereview Hot Wheels terbaru yang tadi saya baru dapatkan di Idolmart. Ini adalah salah satu Hot Wheels 2019. Ini kalau nggak salah ada di lot A atau nggak B kalau salah sini. Pokoknya 2019 ini, dan ini salah satu new varian atau mungkin new color dari 95 Mazda RX-7. Wow, mantul. Jadi saya udah punya 3 ini. Yang sebelumnya ini 2017 ada yang biru, terus ada 2018 ada yang kuning sama yang hijau. Cuma sebenarnya variannya ada banyak sebenarnya sih. Kalau nggak salah ada 7 ya. 7. Untuk Mazda RX-7 ini. Kira-kira apa aja ini ya? Jadi yang untuk 95 Mazda RX-7 ini sebenarnya pertama kali keluar yaitu ada di 2017, yaitu yang ini, yang biru ini, oke. Tapi terus kemudian di 2017 juga ada keluar lagi warnanya merah. Cuma itu spesial untuk eksklusif di Kmart, dan ya tahu sendirilah ya, berarti tidak beredar di Indonesia. Dan satu lagi, harganya di Indonesia lumayan mahal. Aduh, mahal lah, gila. Tahu sendiri ya kalau di kolektor. Terus selanjutnya di 2018 keluarlah lagi yang warna kuning ini. Kuning ini, wow, mantap. Kalau masa di lot-lot awal pokoknya dia lot A kalau enggak salah 2018. Wow. Ini dengan sedikit ada berbeda. Kalau di sebelumnya itu pada polos semuanya. Kalau untuk di 2018-nya ini warna kuning itu ada sedikit warna hitam-hitam ini, tambah-tambah hitam ini, sama ada tulisan Jepangnya ini. Ini sedikit apa ya? Kalau warna kuning kayak gini identik banget dengan yang ada di film Inisial D. Wah, mungkin kalau penggemar Inisial D pasti tahu ya untuk mobil ini. Oke. Dan selanjutnya di 2018 das keluarlah lagi warna hijau muda ini ya. Nah, dengan hampir sama dengan tampilannya tulisan Jepang gini, cuma ini sedikit warnanya putih jadi enggak terlalu kelihatan ya. Dan di 2018 juga masih yaitu ada seri Walmart yaitu Zamak ada keluar lagi. Dan itu memang cuma sama seperti Kmart tadi yaitu cuma beredar di Amerika. Jadi sudah total sebenarnya ada 1 terus ada merah, 2 terus 3, 4, 5 sama Zamak, terus keluar lagi 6 ini, 6. Terus satu lagi kalau nggak salah itu katanya mau di seri Calculator Fast to Furious. Jadi sebenarnya ada 7 untuk Mazda RX-7 ini. Oke, okay. Kita bakalan review sebenarnya untuk yang Mazda ini ya, RX-7 ini. Dan tuh sebelumnya, karena mungkin saya pengen nyoba untuk perbedaan yang ada di apa ya, seri 2017 dan juga 2018. Jadi ada beberapa perbedaan terutama untuk detailing-detailingnya yang mungkin menurut saya wow, sangat disayangkan banget. Contohnya nih, di 2017 ini detailing belakangnya mantul banget ini. Cuma 2018 dihilangkan, bro. Hilang, kagak ada sama sekali itu. Wow. Sayang banget ya. Oh. Terus di bagian depan juga sama. Tuh. Kagak ada dah. Kayaknya detailingnya ini habis buat bikin lampu ini kayaknya. Sepertinya dipindah ke buat bikin tampo-tampo kayak gini nih. Jadi akhirnya dihilangin deh. Ya kan? Sama kan di 2018 juga kagak ada sama sekali lah. Sekarang kita pengen ngecek di 2019 ini tampunya makin banyak, bro. Makin banyak ini sponsor-sponsornya. Ini mirip kayak mobil-mobil rally gitu. Ini ada Mad Mike. Ini sudah Mad Mike. Dan ini banyak sponsor-sponsornya. Sepertinya memang hampir sama kasih seperti 2018. Tidak ada detailing lampu sama sekali depan maupun belakang. Cuma ini semakin rame banget. Rame. Tuh, wow, sponsornya banyak banget. Wah, dan sebenarnya
saya sih nggak terlalu suka sebenarnya kalau yang banyak rame kayak gini nih. Lebih mending yang polos-polos kayak gini sih ya, cakep gitu. Cuma kalau untuk yang ini, waduh, cuma karena memang saya sedikit ya suka lah ya untuk sama yang ini, jadi saya coba kumpulin aja. Cuma untuk kayak Kemar sama Zama kayaknya, aduh, mikir-mikir sih, harganya masih lumayan. Oke, kita coba langsung review aja ini ya, khusus yang untuk 2019 ini, Mazda RX-7 2019 bakalan kita review. Oke, yo. Oke, akhirnya kita bakalan review untuk Mazda RX-7 95 Mazda RX-7 ini yang 2019. Bakalan saya lus dan saya bakalan cek secara detailingnya seperti apa. Jadi 95 Mazda RX-7 ini sebenarnya memang mobil balap ya, dan biasa identik dengan kali kalau di film-film itu biasa buat balapan, seperti di Fast and Furious, Initial D, terus ada di apa ya, Gran Turismo, terus banyak sih ya, pokoknya dia identik dengan balap-balap gitulah ya. Dan emang ini mantul banget ya, untuk mobil yang aslinya sendiri sebenarnya itu diproduksi sekitar dari awalnya Mazda RX-7-nya ya, itu dari tahun 78 kalau nggak salah sampai 2002. Dan dia terkenal sangat mantul banget karena dia pakai twin turbo atau turbonya double. Jadi makanya ini banyak yang suka, GDM yang banyak yang suka, di terutama kayak di Amerika dia, wow, mantap banget. Makanya dia bisa hadir di seri film Fast and Furious ya. Sementara ada di Tokyo Drift yang Fast and Furious juga ada, itu cuma dia yang 97 Mas, dan perbedaannya ada di lampunya kalau nggak salah sih. Oke, kita langsung coba review aja untuk ini ya, biar lebih detail. Kita langsung bongkar. Oke, kita langsung bongkar aja. Oke, wow, mantul. Oke, bisa dilihat kan ini lagi nih, 2019 mandul jiwa. Oke, yes, keren bro. Ini mungkin kalau teman-teman yang suka dengan tampo-tampo rame gini, wow, pasti keren nih, banyak yang suka nih. Ada tamponya tuh sebelah kanan kirinya nih, wow, ini ada tulisan Hot Wheel, terus ada apa tuh, TCP Magic, terus wah banyak banget tulisan Jepang juga, Ika Kimochi kayaknya. Apa ini tulisannya, apa Jepang saya nggak tahu. Ada tulisan Mazda, terus ini Made Mike ini, terus Toyota, NGK ya, wow banyak banget. Terus di depan sini ada tulisan, ada logonya Made Mike lagi. Terus ada Hot Wheel, ini logonya cakep rumah ini, keren. Terus ada tulisan Jepang lagi, saya nggak tahu nih, Mazda. Sama, sebelah sini juga sama. Wow, di atasnya lebih mantul lagi, ini ada logo Made Mike-nya, wow, keren. Terus di sebelahnya sih ada kayak sejenis kayak tampo ya, ini cuma ini nggak rata gitu, jadi kayak ada corak-coraknya. Apakah ini emang kayak gini atau apa ya? Iya, kayaknya sih emang asli gini ya, bukan error ini. Asli ada corak-coraknya gitu, nggak full gitu ya. Dan sendiri nggak ada detailing lampunya nih, ini lampunya. Sebenarnya ada lampunya di bawah sini lampu. Cuman dia lampu aslinya tuh kalau mobilnya aslinya tuh bisa buka nih gitu sini. Hampir sama kayak yang 2018 nih, sama, tidak ada ininya. Cuma agak mending kalau ini ada logo Mazda-nya di depan, ya kan? Cuma kalau untuk 2019 kok nggak ada, ada logonya. Kebanyakan tampo kayaknya nih. Yang paling saya suka itu bagian belakangnya, ini namanya apa ya? Ini bagian bawahnya, sorry. Bagian bawahnya ini apa ya? Depan ini warnanya biru, jadi cakep nih, biru hitam gitu, wow, warna kesukaan saya nih, biru hitam itu kan, base nya biru, cakep nih. Oke, terus secara apa, untuk bannya masih sama seperti sebelumnya nih, bannya sama,
persis. Cuma paling beda sebenarnya yang ini, yang di 2018 yang warna hijau ini, bannya ada gold gini dan dia pakai masa ini kayaknya bintang ya. Nah, ini sedikit berbeda ini ya. Di 2017 juga sedikit berbeda juga, ini pakai PR5 kalau nggak salah sini. Jadi ada 3 varian untuk apa peleknya. Kita kasih lihat 2017, 2018 yang bawah, itu setengah 2019, itu sedikit berbeda ya. Oke, yang ini 3 varian velgnya. Oke, jadi kita bakal bahas lagi 2019 ya. Untuk detailing interiornya mantul, mantul, mantul jipa, bisa kelihatan. Tapi sebenarnya sudah ngara aja sih ya. Bagusan yang warna kuning ini karena dia merah, dalamnya merah nih. Ya, kalau ini hitam, tapi hitam. Kalau dalamnya putih kayaknya keren, kelihatan jelas. Ya kan? Wow. Oke, standar sih ya semuanya. Bersama, cuma memang perbedaannya di temponya yang banyak banget ini, tampo-tamponya. Cuma mantul sih ya. Ini wajib banget di koleksi buat teman-teman yang memang mau koleksi beli MRX7 ini. Wow, di belakangnya ada Toyota Charge di bagian spoiler yang agak kecil ini. Nah, coba lihat kan, di belakangnya tuh nggak ada sama sekali beda dengan yang 2017 nih. Wow, mantul. Kalau ditambah detailingnya tambah mantul lagi sebenarnya nih. Wow, keren. Cuma, aduh, sayang banget nih. Nggak tahu ya, dari 2018 dan 2019 hilang semua ini detailing lampu-lampunya. Diganti sama tampo-tampo kayak gini nih, tampo banyak banget. Ini kalau dipolosin aja warna hitam aja dong. Kayaknya, udah keren banget ini. Wow, mantap jiwa. Ini bisa langsung dihunting aja buat om-om ini, udah mulai tersebar di gantungan ini ya. Buat teman-teman semuanya yang udah mengoleksi ini wajib banget pokoknya. Ini tadi aja saya baru dapat di Idolmart ini. Idolmart ini tadi harganya agak lumayan lebih berbeda dari yang Alfamart ya. Cuma nih pokoknya buat teman-teman semuanya segera dihunting aja nih untuk item ini. Mazda RX7 95, Mazda RX7. Jadi ini mobil paling mantul, mantul JDM yang mantul juga nih ya. Oke, nanti saya juga bakalan nungguin yang kira-kira yang seri Festivalus katanya ada Mazda RX7 ini ya. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Yang siapa tahu bisa memberikan referensi buat teman-teman yang lagi pengen coba melihat kalau udah dilus seperti apa. Yuh, seperti inilah lus-lusnya, detailingnya seperti ini. Wow, oke, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, sama komen. Dan ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan tetap keep hunting. Salam Degaster. Bye 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 bye. Yuhu, bye bye. Yeah, yeah. Wow. Bye bye. Yuhu, bye bye.